Halo para sahabat Perak, di video kali ini saya akan membahas koin yang cukup istimewa dari seri Lunar. Ini bisa kita lihat ada 12 gambar sio-sio di situ. Ya, buka. Dan bukanya dari sini. Wataknya kalau dibuka adalah tada. Certificate of Authenticity. Jadi ini adalah Silver Jade Coin Lunar 2021 tahun sapi. Ini ada 888 saja dan ini nomor 571, 2 ounce beratnya, tentunya 999 silver, 55 mili, finishnya proof dan vintage. Tuh ini kok 2888, kok nggak sama-sama ini. Nggak tahu kalau gitu ya, siapa yang salah ini. Terus ini ceritanya 2021 Laos dan 2000 Kip. Ya. Oke, kita lihat koinnya. Koinnya seperti ini dan dia ini cukup gede, koin raksasa. Sebagai pembanding, ini kalau koin normal 4 cm dan ini 5,5 cm. Ya, ini koinnya juga cukup tebal. Versi proof bisa dilihat seperti kaca itu ya, cakep. Dan yang istimewa di koin ini adalah dia mempunyai batu giok atau jade yang di situ. Laos dan Burma merupakan negara utama di mana batu giok bisa ditemukan, dan untuk yang kali ini adalah tahun sapi. Juga ada tahun-tahun berikutnya, jadi Laos sudah sering mengeluarkan koin-koin yang dikombinasi dengan batu giok ini. Dan ini adalah tentunya tahun sapi, yang di tengah itu sepuh emas dan tulisannya juga yang di atas batu giok, juga di atas arah jam 12 dari koin itu. Untuk yang lain-lain adalah desain sapi yang lagi action. Ya, ini ada yang lari, ada yang loncat, nyeruduk dan lain-lain. Oh, ini ternyata kiri dan kanan sama, cuman di mirror. Ya, cukup cakep koinnya. Tapi karena ada gioknya dan proof dan 2 ounce, harganya cukup mahal. Jadi ini rasanya hampir 7 juta ya kalau sekarang waktu video ini dibuat. Dan tentunya biasanya setelah beberapa tahun akan naik lagi nilai value-nya. Oke, makasih telah mampir di channel saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.